Ratusan petani di Pati Selatan menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati. Aksi tersebut dilakukan guna menyampaikan suara mereka di mana para petani merasa resah dengan adanya kebijakan impor beras oleh Menteri Perdagangan RI. Subekan, salah satu peserta aksi, menyampaikan kebijakan tersebut hanya akan membuat harga padi anjlok yang akhirnya petani lokal selalu dirugikan. Sementara saat ini harga padi terus menurun dari Rp600.000 menjadi Rp500.000, bahkan ada yang mencapai Rp400.000 per ton. Anak petani Pak merasakan keluh kesah orang tua saya. Ya bagaimana notabene orang tua saya adalah sebagai tulang punggung yang untuk mengawasi kita sebagai anaknya. Terasa tercekik Pak dengan adanya ini Pak. Yang notabene panen nanti bisa naik. Bulan bisa akan kita hitung sirkulnya berapa dapat, tapi sekarang mau turun panen lagi Pak, harganya nggak begitu. Jadi terjangkau tidak wajar Pak, untuk tidak pantas apabila ongkosnya dari itu, pemerintah Pak, sendiri itu mengadakan itu. Selain kerugian dikarenakan turunnya harga gabah, petani juga masih resah dengan harga pupuk yang masih mahal. Subur Ibrahim, Simpang 5 TV, melaporkan.